pemirsa Gria Cantik, belakangan ini gaya shabby chic sangat populer, apalagi di kalangan wanita Indonesia. Walaupun shabby itu berarti lusuh, tetapi shabby chic ini cenderung ke gaya elegan dan feminin. Nah, hunian kali ini nih bergaya shabby chic banget nih. Kalau pemirsa sedang mencari inspirasi bergaya shabby chic, kayaknya cocok banget. Penasaran seperti apa? Just follow. Mas, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, baik, baik. Aku dengar-dengar nih konsep huniannya nih keren banget gitu, cantik. Nah, itu kalau aku lihat nih dari fasadnya nih, kayaknya huniannya lumayan besar ya nih. Ini di luas tanah, luas bangunan berapa? Oke, luas tanah ini sendiri 600. Okay. Kalau luas bangunan 300. Awalnya ya, tapi kita tambah di bangunan belakang, jadi sekarang luas bangunan 400. Oh, extend berarti ya? Ada 100 meter persegi tambahannya. Oke. Nah, Mbak Sari, kan tadi Mbak bilang kan konsepnya ini dikontraskan antara si shabby chic dengan American ya. Nah, kan itu memiliki karakter masing-masing, itu kenapa tuh diadu padankan gitu? Saya pilih shabby chic karena saya suka nuansa yang pastel ya. Jadi kalau shabby chic itu kan suasananya lebih family terasa ya. Yes, jadi warna-warna pastel gitu, padu-padan warna-warna itu tuh saya suka banget gitu. Nah, sedangkan yang American Classic itu saya kepengen dapet konsep-konsep yang elegan juga gitu untuk interior, makanya saya mix gitu. Nah, jadi saya tambah penasaran nih interiornya seperti apa nih. Boleh kita lihat ke dalam? Ayo, boleh. Masuk yuk. Ini bagian foyer nih di rumah saya. Oke, ini foyernya nih aku udah ngeliat, wah detail banget nih, banyak detailing-detailing profilan. Ini kenapa nih dibuat seperti ini konsepnya? Sebenarnya saya sih konsepnya simpel ya, jadi begitu orang masuk tuh ya saya pengennya liatnya seger aja ya, ada bunga gitu. Terus apa sih ini namanya, ada cermin juga gitu, ya foto keluarga gitu, jadi biar seger aja sih. Dindingnya pun dibikin panel ya, di panel profil gini ya. Supaya mulai kerasa nih, American Classic-nya udah mulai kerasa ya. Ini kerasa, tadi kan di luar aku masih meraba-raba gitu kan, basically kan kayak tropical modern gitu. Cuman pas masuk ke dalam nih udah ambience dari udah mulai ya, modern klasiknya si American ini dapet nih gitu. Okay. Nah, ruang tamunya nih apa nih yang bisa diceritakan nih dari ruang tamunya? Ruang tamu nih nggak terlalu besar, memang ya kecil ya. Sengaja saya bikin tuh kecil karena biasanya tamu-tamu juga nggak lama ya, jadi hanya untuk tamu-tamu yang singgah sebentar. Langsung menghadap ke kolam renang, langsung menghadap ke kolam supaya renang, pencahayaan masuk nih, pencahayaan alami masuk, seger nih gitu. View-nya juga enak banget nih kalau aku lihat nih, betul sekali, ada swimming pool-nya. Seru ini di sini Mbak Sari, aku lihat nih komposisi furniture-nya ya, ada 2 single seater yang kecil, lalu ada 1 single seater besar ya. Jadi ini kayak semacam apa ya, focal point gitu ya. Jadi begitu masuk ke ruang tamu, ada kursi satu yang besar, terus ada 2 single seater ya. Itu sengaja supaya lebih menarik aja, saya padukan sama warna-warna yang cerah ya. Ya, lebih hidup ruangnya, lebih hidup. Betul. Foyer, terus ada ruang tamu, pasti ruang lain juga lebih keren dari ini. Iya nih, lebih terasa nanti di dalam shabby chic-nya. Ah gitu? Yuk kita lanjut ke dalam. Oke. Kita udah masuk area dining dan juga
kitchen. Kitchen. Ya. Oh, berdampingan ya. Iya. Nah, ini baru terasa sekali nih sentuhan-sentuhan style dari shabby chic-nya ya. Iya. Mulai ini kerasa banget ya. Kerasa banget. Ya. Di sini tone shabby chic-nya keras banget ya. Kelihatan nih terasa. Ini aku lihat nih ya. Nah, aku langsung nanya aja nih. Iya. Bumbar di rumah. Iya. Ini seru banget nih Mbak, area diningnya nih, komposisinya ada kursi dengan armchair-nya, lalu ada dining tables-nya. Ini pemilihan dining table dengan top table beda warna ini gimana nih? Ya, jadi untuk ke dining sama ke kitchen, yes. Masuk ke sini, sengaja kental banget nih shabby chic-nya dari ya. Mulai wallpaper, yes, dari yes. Mulai furniture ya, kursi, ya. Kursi-kursi gitu mulai kerasa. Karena ruangan ini ruangan yang kita banyak spend time di sini dengan keluarga. Jadi saya bikin okay. Senyaman mungkin, yes, yes, yes. Sehangat mungkin gitu dengan sentuhan-sentuhan warna-warna pastel ya, bunga pastel, gitu. Yes, makanya yes. Kursinya saya pilih bunga ya, bunga. Sakura nih. Iya. Yes. Oh iya, benar-benar. Iya, jadi biar hangat lah lebih ini karena ini kan ruangan family room gitu yang sehari-hari kita banyak di sini. Yes, yes, yes. Nah, yang seru banget nih aku sukanya nih komposisi top table pola kayu ya dengan material rail dengan kakinya warna putih. Ini, yeah. Ini seru supaya nggak terlalu kaku nih. Jadi ada kayunya sedikit jadi di mix sama putih gitu. Oh, oke. Okay. Nah, terus dari area dining ke area kitchen. Ya aku lihat nih, biar aku analisa sedikit nih, ini ada pembedaan zona itu dari karpet kali ya? Memang untuk efek lebih luas ya, dan juga saya nggak bikin sekat antara kitchen dengan dining. Karena ya kalau pagi-pagi maksudnya aktivitas kita kan juga, paling pagi-pagi nih anak-anak sarapan pergi sekolah gitu. Jadi supaya lebih saya masak gitu, anak-anak sarapan gitu, lebih deket aja. Jadi kita nggak jangan juga terlalu banyak space gitu ya. Wah ini berarti apa nih? Area apa nih? Ini area favorit saya nih, family room ya. Family jadi room. Tempat okay. Kita nonton TV, spend time sama-sama. Banyak banget kita, terutama weekend, kita spend time di sini. Nah, kalau aku lihat di ruangannya ini juga seru nih. Permainan dindingnya diminimalis. Jadi banyak kan menggunakan material kaca ya, atau jendela ya. Iya, ya. Nice. Sengaja nih. Juga pemilihan warna-warna juga. Dari mulai tegel kunci nih. Nah iya, ya. Ini udah paling kelihatan banget. Ya. Dari treatment lantainya udah beda ya. Favorit banget nih, tegel kunci ini bikin suasana jadi lebih hangat ya, hangat. Buat kita ya. Ada kesan vintage-nya. Iya, betul. Nice. Tambahin wallpaper. Wallpapernya di shabby chic ya, masih. Ya. Terus saya konekin ke kolam renang. Ah, sebelah sana ada swimming pool ya? Sebelah sana saya view-nya kolam renang, supaya anak-anak suka berenang. Santai banget di sini. Di sini udah paling tempat paling relax lah ya. Ini kalau aku lihat nih, furniture-nya nih cukup menarik. Kan ada sofa besar sekali. Kayaknya sih sebenarnya basically this is not a two-seater sofa, tapi ya four-seater sofa cuman dibelah dua ya. Iya. Jadi kesannya besar gitu ya. Iya. Nah ya karena kita memang berempat ya, anak saya dua, masih kecil-kecil. Iya, jadi nggak banyak anggota keluarganya, jadi kita juga sofa juga nggak terlalu yang besar banget, juga nggak yang kecil banget ya. Jadi memang cukup kita berempat gitu, jadi gitu deh. Nice, nice, nice. Nah pemirsa, memang kalau saya lihat tadi untuk hunian kali ini di lantai satunya sudah benar-benar terasa style shabby chic dikontraskan dengan gaya American style-nya. Nah, permainan padupadan antara warna putih dan warna bunga-bunga itu terlihat kompak dan serasi di sini. Nah Mbak, sekarang kan aku udah lihat nih untuk area di lantai satu yang lebih publik. Nah, untuk area lebih private-nya itu kayaknya ada di lantai dua ya? Iya, karena kamar anak-anak dan kamar utama semua ada di atas. Ah, yuk kita lihat ke atas. We'll be right back.
Ini master bedroom. Yes. Where the magic happens. Yes. Nah, kalau aku lihatnya di sini, layoutingnya tuh gimana nih? Kan ada bed di sini, terus ada apa lagi nih yang bisa diceritain? Ya, yeah. Jadi ruang tidur kamar utama ini, yes, saya bikin simple. Okay. Jadi memang nggak banyak barang. Ini ada kursi ini untuk ngobrol ya. Cicat sedikit nih sedikit. Ya. Okay. Kalau sebelum tidur biasanya sama suami sharing. Terus TV, terus di belakang ada walk-in closet. Oh. Sama master bathroom. Oh, berarti di belakang panel ini ada ya, ada closet tempat baju-baju sama koleksi perempuan biasa. Nice. Nah, aku mau ngebahas dikit nih sekarang tentang bednya nih. Ini bednya kan kayaknya king size bed ya? Ya. King size bed. Terus yang unik adalah di belakangnya headboard ini ada panel dengan segala macam profilnya, tuh keren banget ya. Putih ya? Putih. Terus American sekali. Dan penerapan ini ya, lightingnya justru dimontek di dinding ya? Bukan ya. Biasanya kan di night table, kenapa nih? Ya kayaknya pengen lain aja gitu ya. Terus lebih kayaknya kalau di dinding tuh lebih kerasa nuansa Amerikanya ya, gitu ya. Ya. Kalau di dinding tuh ya, gimana gitu. Iya. Dan jadi di area mejanya di lapang untuk naruh barang lebih enak kali ya? Iya betul. Oh. Walaupun nggak banyak naruh barang juga ya, yes, tapi at least kelihatan lebih elegan lah gitu ya. Iya. Untuk area chatnya nih, untuk area chatnya juga keren banget nih. Aku suka nih, agak jadi point of interest juga ya, yeah, eye-catching sekali nih. Jadi ini lucu, sebenarnya kursi ini kursi lama nih. Oh gitu? Ya, tapi kita ganti nih warnanya, menyesuaikan sama tema ruangan ini. Oh, kita ganti okay warnanya jadi warna-warna sesuai dengan... Seru. Ini ada silver sedikit. Yeah, terus yeah, upholstery-nya ada warna-warna apa nih? Ada campuran biru toska, yeah, ada marun muda. Wah, keren lah. This is very nice. Untuk di bagian jendelanya tuh ada tralis. Yeah. Ada desain tralis ya. Itu kenapa dipergunakan desain seperti itu? Desain tralis ini sebetulnya fungsinya untuk fungsinya apa? Ya sebetulnya pelengkap aja, emang percantik aja ya sebetulnya. Okay. Dan kemudian soalnya ke bawah itu langsung akses ke taman. Oh, jadi untuk keamanan juga ya? Iya, untuk keamanan. Memang anak saya juga sih udah 8 tahun ya. Okay. Sama 6 tahun, memang nggak terlalu ini. Cuman ya pemanis aja lah. Pemanis lah, oke. Akses ke bawah. Kalau di kamar utama nih, master bedroom nih, aku udah lihat nih kan, gayanya nih American sekali gitu ya. Cuman untuk di kamar anaknya tuh gimana? Ya, kamar anak nih beda nih ya. Jadi kamar anak saya yang pertama, laki-laki, okay, usianya 8 tahun, didominasi warna-warna biru. Oh, biru. Ya, warna okay biru. Di background-nya, bed-nya itu ya, ada wallpaper. Yes. Saya pasang peta dunia ya. Peta karena dunia, okay, anaknya tuh suka explore. Dia adventure, ya. Explore. Sangat pintar ya, dia suka explore. Dia sendiri yang minta, kemudian... ada meja untuk dia belajar, ada komputer di situ, tempat dia kerjain tugas. Kemudian saya bikin juga rak-rak mainan, rak-rak buku, khususnya untuk robot-robotan koleksi koleksi dia. Dan aksesnya tuh langsung ke jalan, jadi terang sekali kamarnya, karena langsung ke bawah tuh langsung ke jalan raya. Jadi view-nya jalan, view-nya betul, bagus, sekali. Terus untuk timbal baliknya dapat penerangan iya, cahaya alam. Kamarnya paling depan soalnya. Okay, nice. Nah itu untuk kamar yang ya, laki-laki. Kamar laki-laki nih. Kalau kamar perempuan. Kamar yang perempuan, anak saya usianya 6 tahun nih ya. Oh, udah gadis. Iya, udah 6 tahun ya. Dia itu suka warna-warna yang terang gitu. Jadi di situ saya kasih sentuhan pink dan ungu dominan. Okay. Rak-rak boneka juga, dia suka banget boneka-boneka. Saya bikin rak boneka yang besar di situ. Okay. Yang banyak muat boneka-boneka, satu lemari semua boneka. Berbeda dari konsep kamar tidur utama yang kental dengan gaya American klasik dan bermain di warna-warna silver dan putih, pada kamar anak, Mbak Sari memberikan warna-warna cerah seperti biru dan pink yang disesuaikan dengan warna kesukaan buah hatinya. Untuk mempercantik ruangan, Mbak Sari memberikan furniture bernuansa putih dan menempatkan nama buah hati kesayangannya pada panel kayu kamar tersebut.
Siapin nih, wah, teman. Oke, ini pas nih. Minum dulu nih, Mas Dimas. Okay. Ayo, sebelum silakan. Ya. Ya. Oke, aku minum ya, Mbak. Ya. Kalau aku lihat kan di sini nih agak bergaya-gaya tropis gitu ya. Banyak penghijauan gitu ya. Nah, coba Mbak, apa nih yang bisa diceritakan? Ini udah nyaman banget soalnya di sini. Ya, ini... Cozy ini area outdoor favorit saya dan family ya. Biasanya kita spend ya weekend, kita di sini anak-anak berenang ya. Terus juga sengaja saya bikin banyak pohon. Yes, ya. Banyak pohon. Hijau-hijau nih supaya lebih seger aja nih ketika kita ada di luar gitu. You can tell by the way she walks out. Untuk kolam renang sendiri, kolam renang ini kan agak berbeda nih dengan kolam renang pada umumnya. Yeah. Berbentuk apa nih, zigzag ya? Iya, yeah, unik bentuk. Ya. Kenapa seperti itu? Terus peruntukannya nih untuk dewasa kah, untuk anak-anak kah? Ya ini kolam renang ini memang khususnya memang untuk anak-anak ya, okay. Tapi ya biasanya juga saya dan suami juga berenang juga ya biasanya gitu. Makanya saya bikin pagar kayu nih supaya kalau family atau kerabat, saudara datang gitu lebih aman gitu. Jadi di atas kita makan, barbeque gitu, di bawah anak-anak berenang gitu, jadi lebih aman lah gitu rasanya. Nah, untuk sekian banyak spot yang tadi kita lihat ya, pojok favoritnya Mbak Sari itu yang mana sih sebenarnya? Saya, favorit saya dan suami living room ya. Living room ya. Okay. Iya, karena itu tadi ya, tegel kunci itu jadi favorit kita banget gitu. Bikin suasana tuh colorful di gitu ya. Tegel kunci, ya. Kuncinya di tegel kunci. Yes. Nah pemirsa, itu pojok favorit dari Mbak Sari. Kita juga punya pojok favorit kiriman pemirsa nih dari Mbak Apria _ Wi. Dilihat dari desain interior Mbak Apria _ Wi ini, pemilihan kursi jengki untuk area ini sangatlah tepat karena memberi kesan vintage, kuno, tetapi tetap menarik. Dan yang menarik di sini ialah penggunaan backdrop dindingnya menggunakan warna marun. Tetapi quotes-nya digunakan warna putih sehingga quotes itu terlihat tampil keluar secara kontras. Dan penggunaan jam dinding serta standing lamp membuat ruangan ini terasa lebih cantik dan menarik. Nah, terima kasih nih Mbak Sari udah mengizinkan tim Gria Cantik nih untuk ya melihat-lihat huniannya nih. Asli cantik sekali. Sama-sama nih Mas Dimas, seneng banget nih ya, udah lihat-lihat rumahnya. Semoga konsep rumah saya ini bisa menginspirasi pemirsa Gria Cantik. Yes, nah pemirsa, semoga hunian kali ini memberikan inspirasi bagi pemirsa.